balik lagi bareng Deas dan Reza. Kali ini kita bakal main game lagi. Udah episode berapa kita nggak tahu ya, udah banyak banget. Kita bakal main apa yang terjadi selanjutnya. Jadi nanti akan ada video nih, potongan video, kita mesti tebak nih. Ya. Endingnya bakal gimana sih? Dan videonya. Ada 7 video yang harus kami tebak. Nah, dan mungkin teman-teman di rumah juga bisa ikutan main ya. Betul. Siapa tahu lebih ngerti kan. Nanti bakal dapat hadiah dari Deas. Iya, nanti hadiahnya di akhir video. Yaris cross katanya. Oh, boleh. Oke, langsung aja kali ya, daripada lama-lama kita langsung main, kita jump in langsung ke video yang pertama. Lanjut, mainkan. Syaratnya nggak usah diomongin kan ya? Apa? Nggak usah. Nggak usah, Ini ada video mobil Daihatsu, apa? Avanza, Avanza ya? Avanza, dengan nyebrang, barang di atas. Nyebrang, apa nih? Sungai. Nyebrang sungai, banjir, Avanza, aduh. Avanza kan terkenal dengan kaleng ya? Ya nggak kaleng juga, maksudnya ringan lah. Iya ringan. Gitu, ringan. Dan ini banjirnya cukup ini ya? Keras es. Ya, arusnya. Ini air Milo sih sebenarnya, bukan? Iya benar juga. Coklat banget. Yang A. Mobil terseret ke sungai lalu terbalik. Yang B. Mobil mogok dan pengemudi lompat ke depan. C. Mobil menyeberang walau nyaris nyangkut. D. Muncul mobil jeep dari depan ditarik. Kalau D kayaknya nggak mungkin sih, orang nggak ada mobil. Tak dulu, kalau mau jawab mesti masukin ini dulu. Oh iya, masukin mobil dulu. Dihitung nggak? Satu. Satu, dua, tiga, kita baru. Tak dulu ini, jangan curang. Ayo, satu, dua, tiga. Sorry. Ya. Aku B aja deh, biar seru kayaknya. Karena aku suka yang ekstrim, C, deh, kalau gitu. Oke, kita lock jawabannya dan kita buktikan. Apakah mobil ini mogok atau mobil ini bisa nyebrang walaupun nyaris nyangkut? Nah, tiba-tiba yang A. Anjay. Yeay! Akhirnya, kasihlah. Setelah beberapa episode, Deas benar menjawab. Kesian soalnya nggak pernah menang, guys. Kita pur dulu, ngepur. Ngepurnya berapa? 7 ngepurnya. Tadi yang pertama skin, Reza. Iya. Berarti satu dong. Iya, satu berarti. Yah! Ini Deas yang satu. Deas satu. Oh gitu. Deas yang kedua. Iya. Oh gitu, karena Reza masukin itu. Iya, kedua. Ngerti nggak sih kamera? Tahu. Parah. Cari orang aja deh. Dia satu, Reza nol. Iya, betul. Curang. One eternity later. Oke, kita lanjut ke video yang kedua. Kedua. Mari mainkan. Apa yang terjadi selanjutnya? Ini ada jembatan yang cukup ekstrem ya. Ngeri banget. Ini Indonesia nggak sih? Jadi ada mobil yang mau nyebrang ke mau masuk ke kapal ya. Tapi nyebrangnya pakai papan, dua papan doang masing-masing. Yang A, papan goyang dan mobil pelan-pelan masuk kapal. Yang B, papan kebelah dua dan mobil nyangkut di tengah. Yang C, papan melengkung dan pengemudi kabur. Yang D, kapal mulai geser dan mobil gaspol mundur. Ini nggak ada yang nyebur ya berarti ya? Iya. Berarti berhasil kirain semua. Ada yang nyebur. Nah, tapi berhasilnya nih. Gimana? Nah, itu yang susah. Ayo. Oke, satu, dua, tiga. Gila, ngedrift mobil gue, coy. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Susah banget, dua. Udah, nggak usah hitung-hitungan lah. Nggak usah. Wah, siapa-siapa yang masuk duluan. Yeay. Aduh, nggak ngerti lagi ini. Ih, jawab buruan. A deh, udah deh. Gue C. Pengemudi kabur lompat dari mana?
ngeri banget ya. Main sih memang. Oh, papannya mobil, panjang. Mobilnya penyok juga. Oh, ternyata papannya panjang. Yeah. Bisa aja kabur, loncat dari jendela gitu ya kan. Yang berarti kan berenang tuh orang ya, iya, kalau lompat. Oke, kita masuk ke video yang ketiga. Oh, ada Scorpio tuh tulisannya. Scorpio berarti ini kayak gue yang menang gitu ya. Jeep di salju. Salju lagi didorong. Kayak ban kosa apa tuh? Pelindung ban itu loh yang buat salju yang ada. Yang ada rantai-rantainya gitu kan ya? Iya. Terus what happened? So, apa yang terjadi selanjutnya? Yang A, mobil mundur dan ban kehilangan traksi. B, ternyata four wheel drive langsung lancar nanjak. C, mobil lain mundur, lost control, pada kabur. D, mobil lain naik seperti tidak ada halangan. Oke. Eh, boleh diulang nggak sih? Videonya? Iya. Oh. Padahal itu 4WD ya kelihatannya ya? Eh, tentu gue mau lihat itu. Oke, langsung aja. Gue no clue sih. Sama. 1, 2, 3. Yeah, masuk lagi. Langsung. Jawabannya D. Gua nggak tahu tapi kayaknya bakal ada plot twist mobil lain naik seperti tidak ada halangan. B deh. Ternyata 4WD langsung lancar nanjak. Ini 4WD-nya mobil ini maksudnya? Iya kan? Mobil Scorpio nih. Scorpio itu mobil apa sih? Mobil yang menyebalkan ya ini. Yang manipulatif. Mobil manipulatif. Loh, bener. Ada mobil lain. Apa sih? Mobilnya city car lagi. Mobilnya mobil city car loh yang naik. Ini kan selip nih mobil gede 4WD gini-gini, didorong-dorong. Terus? Tiba-tiba ada city car naik. Enak banget. Lo udah pernah ngeliat ya videonya? Belum. Bohong. Belum sumpah. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow. Yeah. Tomorrow for sure. Sorry. Ini disuruh turun ke bawah. Katanya resepsionisnya ini. Deja vu. I just been this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Video keempat kita play, ada mobil Mercy lagi di jalan tol. Ada phone holder tuh. Ada phone holder, ada dua orang dan ngeliatin apa tuh, truk ya? Kayaknya itu di depan truk gak sih? Mm-mm. Ada gazebo terbang kena kaca depan, ke mesin terbang. Orang keluar mobil ternyata di studio. Gak boleh diulang gak sih videonya, gue gak ngerti. Oh, green screen. Ya tapi terlihat asli ya. Ya kayaknya nggak green screen. Kalau green screen segitunya berarti yang edit mantep juga. Ini kayak di green screen langitnya. Kalau Abi mah ngasih tahu. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Kita mau langsung mainkan. Iya. Padahal mau masuk itu. Masuk lagi. Aku udah bilang, gue kasih aja deh hari ini lo menang. Karena lo gak makan bubur kacang hijau kan? Iya. Yaudah, kita ya langsung aja jawab B deh. Gue gak tahu ini apa, tapi gue jawab B. Gue ikutin kok AB aja. D, kalau misalnya kok AB tadi salah ngasih tahu, berarti dia sayang screen sama lo. Iya. Thank you kok AB. Karena dia mau ngecohkan gue. Lah, salah semua. Ih, tadi gua mau jawab itu tahu. Ah, elah. Jawabannya adalah C, kap mesin terbang. Itulah pentingnya jangan terlalu percaya sama omongan orang ya, guys. Harus dipikir-pikir ulang. Dia tadi mau ngecohkan kita. Tapi ngeri banget enggak sih? Pernah enggak sih kalian ngalamin kejadian kap mesin kebuka gitu waktu jalan? Jangan sampai lah ya, serem juga. Kalau dulu tuh pernah ngalamin kejadian ini, mobil belakang, apa? Bagasi.
Iya, pintu bagasi kebuka. Itu banyak nggak sih? Iya, dan ngegeplak ini. Kalau dulu ada videonya yang pembalap yang kap mesinnya kebuka. Oh. Itu kocak sih, tapi bahaya juga ya. Ya, apa tuh? Nah, ini bukannya di minggu kemarin udah ya? Belum. Di episode sebelumnya? Belum. Apa tuh RIV bukan ya? Bukan RIV dong. Kakinya tiga. Bajaj. Tiga roda balik nyentuh jalanan dan lampu lepas, kendaraan terbalik dan ada yang jatuh. Muncul dua kendaraan yang sama begitu juga ngedrift muter balik. Kayaknya ngedrift muter balik kayaknya nggak mungkin ya. Itu juga udah ngerem sih. Iya. Muncul dua kendaraan yang sama begitu juga. Oh, ada bajai lagi gitu. Sama-sama miring. Oke, okay, yuk. Aku ah. 1, 2, 3. Ah! Sorry, Cek. Gue nggak mau pakai mobil ini lagi ya besok. Iya. Jawaban ya. Coba kita lihat. Boleh diulang nggak? Dan ini ada mobil ngedrift. Apa ya? 1, 2. Pip. Ade. Dan yang normal-normal aja yang tadi kan aneh-aneh kan. Ini yang normal aja deh. Lampu lepas. Tiga roda A adalah tiga roda baik balik nyentuh dan jalan nyentuh jalanan dan lampu lepas. Apakah jawabannya C? Jawab apa C? B. Kendaraan kebalik dan ada yang jatuh. Eh, boleh ganti nggak? Ya udah B aja deh. Yeay. Bener yang B ya? Emang ada yang jatuh ya? Itu oh, tadi, kacanya. Oh, kayaknya orang. Akhirnya dari beberapa... Katanya yang soal nomor 5 poinnya 7 ya, B? Kalau benar. Kayaknya di hasil nomor. Oh. 7 gue langsung menang. Pertanyaan selanjutnya poinnya di reset yang benar. Audi 84. Besok ini dong yang Agya kuning. Itu mobil hoki gue deh. Kalau masuk sini Agya kuning. Boleh, gini dorong. Lu curang nih, nanti lu udah di sini nih. Ya kan? Sini ya. Gue tuh terganggu sama sinar matahari, mata gue. Wih, BMW. Grill apa, lipsnya begitu banget. Oh, ini mau naik ya. Ada mobil BMW putih dan bumpernya tuh kelihatan cukup menarik perhatian ya. JDM-JDM style cukup tapi... Cukup eye-catching ya. Kayak jenggot Sinterklas sih sebenarnya, gede banget. Thank you, Cek, ketawanya. Ayo langsung aja jawab lah. Udah lama-lama. Ntar kalau pas ngedit ini kasih efek. Wah kakak. Oh, iya. Itu yang gue, kalau enggak kepala gue yang digedein gitu. Udah yuk. Oh iya. Tuh yep. Dua. Itu kan lo mah curang deh. Ini pasti lo ini ya Be. Rodanya ya. Curang. Udah. Depan tanjakan jadi gak naik, nyala mundur, tanjakan otomatis melandai, nanjak lancar, bumper melekuk. A. Dari ngelihat bumper-bumpernya kayak gitu, kayaknya sih bumpernya yang melekuk. Kayaknya lancar-lancar aja, D. Kayaknya D deh. Masalahnya gue positive thinking sih orangnya, gak pernah yang ada namanya toxic. Terus negatif tuh nggak ada di pikiran gue. Sorry guys, maaf ya sahabat Toto.
gitu. Ternyata bener. Itu aneh banget bumpernya, gue kira besi. Itu bener, ini dia plastik. Iya. Yeah. Bumpernya tuh kayak magnet atau protein. Iya, elastis. Oh, iya. Ya. Elastis dan kuat. Mungkin ini kali ya. Coba aja. Dia beli ini mudguard banyak banget dari Auto Project terus dilebur. Digabungin ya. Dilebur dicetak jadi bumper. Nah, itu cuma AB doang yang ketawa. Thank you. Udahlah, gua udah enggak mau jawab kali ini. Be, katanya pasti menang gua. Poin apa nomor 7 poinnya ini dong, Be. 8. Biar seru, biar seru. Bener gak sih? Kalau poin 8, gue masuk duluan di mobil. Lu tetap gak bisa menang. Ya iya, justru kalau yang seru adalah kalau gue benar dan gue menang. Lu tiba-tiba jadi kalah. Poinnya 10. Tuh, pakai dia. Poinnya 10. Ngapain gue berjuang dari 1 sampai 6? Yaudah. Kalau alam semesta, ini... apa tuh namanya? Apa memihak? Memihak pada lo, lo akan menang. Apa videonya? Jawabannya udah muncul. Ulang dong guys, gue gak konsen tadi. Apa yang terjadi selanjutnya di video kali ini ada Dodge Ram. Bukan ya, bukan Ram ya. Mundur. Lah, gak mundur apa maju? Lah? Nah, kok pindah? Ini, apa sih maksudnya? Enggak, keren banget nih. Tadi depannya kan ada mobil, klakson, buka pintu, mobilnya lagi jalan. Terus pas dia nunduk, pindah. Dari kursi supir jadi kursi driver. Wah. A, muncul mobil berhenti di depan. B, tiba-tiba bangun, tidur, ternyata mimpi. C, balik lagi ke macet-macetan lagi seperti di awal. D, sampai depan rumah lalu keluar mobil. Oke. Udah. 1, 2, 3. Ah, mulai. Satu, diam. Ya Allah. 1, 2, 3. Oke, ini boleh gak? 1, 2, 3. 10 poin. Apa C? Ya Tuhan, aku pengen menang. D. Gue C deh. Gue C. Balik ke macet-macetan lagi seperti di awal. Oh. Enggak. Itu editannya KB ternyata. Ya, nggak ada yang benar dong. A. Yes. Ya, apa, berarti ya udah lo. Saya yang besar mana. Kepala harus. Editannya harus ada ya. Saya besar kepala. Dia soalnya di kemarin dia ke apa kalah mulu guys, kesian. Dari beberapa episode akhirnya. Reas the champion. Enggak ada yang dengerin ya, yaudah deh. Oke, gimana teman-teman juga? Yaudah lah ya, tuh sebutin lah. Apa? Tuh. End of the game, pemenangnya adalah sebutin dong. Gaungkan. Editor tolongin tadi yang di mute. Berapa kali menang juga? Iya. Iya, berapa kali dari menang ini. Dari sekian game, yes. Dia yang menang. It's okay lah, mungkin next time hoki lo udah hilang. Pokoknya kalau ada main game, gue bakal makan bubur kacang hijau. Oke, gimana nih? Kalian udah. Juga nebak-nebak bener atau salah? Coba dong komennya komen di bawah. Kalau siapa tahu kalian ini ya, apa namanya, pengen menang juga. Udah lah. Speechless soalnya waktu menang. Kira-kira kita main apa lagi ya? Di episode-episode selanjutnya. See you in the next episode. Jangan Auto Project. Langsung aja. Jangan lupa follow social media kita, Instagram, TikTok @autoproject, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube Auto Project dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian tuh up to date dengan channel YouTube ini. Betul. Oke, see you on the next video. Auto Project bikin mobil auto keren. Bye. Menang guys. Sony Wakwau, Sony Wakwau.